Yo, welcome back to Pongkoding Channel. Dan kali ini saya mau bagi-bagi giveaway senilai 1 juta rupiah. Ya, giveaway-nya gak terlalu gede. Ya, giveaway 1 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Nah, gimana caranya? Sebelum masuk ke sana, saya mau bilang terima kasih dulu. Thank you for your support. Karena saya udah nyampe 500 subscriber. Ya, gak banyak jumlahnya, but it's a lot for me. Ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk ngikutin si giveaway ini? Jadi, ini saya bilang adalah giveaway ribet. Kenapa giveaway ribet? Karena hanya software engineer yang bisa ngerjain si giveaway ini, hanya programmer yang bisa ngikutin si giveaway ini. Oke, jadi kemarin saya udah bikin 4 video tutorial untuk membuat aplikasi chatting yang real time menggunakan React.js, Hasura, GraphQL, ya dan lain-lain. Teman-teman bisa cek videonya. Nanti linknya dari saya simpan di bawah di deskripsi. Nah, teman-teman di sini hanya tinggal mengikuti link tutorial itu. Hanya tinggal ngikutin, ngebuat aplikasinya yang sama persis kayak saya, atau bisa juga dimodifikasi sedikit, atau modifikasi banyak. Setelah selesai, link URL-nya, URL yang kayak gini, ini contohnya, bisa dikirim via DM ke Instagram-nya Pongkoding. Ya, jadi kalau udah selesai, ngikutin tutorialnya, kirim URL-nya yang udah bisa diakses via DM ke DM-nya Pongkoding, dan nanti saya langsung akan ngecek. Ada 3 kategori pemenang, yang pertama adalah yang paling cepat dan tentunya harus benar ya. Yang paling cepat ngirim URL-nya atau aplikasinya ke DM bakal dapat 300 ribu. Tapi itu nggak cuma cepat aja ya, artinya nanti saya cek dulu apakah ini aplikasinya sudah benar atau belum, masih udah bisa diakses atau belum, terus fungsional atau enggak. Kalau udah benar ya udah berarti dia pemenangnya untuk yang paling cepat. Nah, untuk hadiah yang kedua itu adalah hadiah yang paling kreatif lah, yang paling bagus, yang paling gokil. Jadi aplikasi chatting real time yang kemarin saya udah buat itu simple banget ya teman-teman. UI-nya masih sederhana banget, terus fungsionalitasnya juga sedikit banget, cuman basic aja. Nah, teman-teman di sini bisa nambahin fitur apapun yang teman-teman mau sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kayak misalnya end-to-end encryption, atau typing status, atau UI-nya dibagusin, atau apapun itulah ya. Nah, nanti yang paling bagus, yang paling kreatif, yang paling gokil akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Nah, yang ketiga adalah hadiah yang random. Jadi saya akan ngasih hadiah random ya. Dari semua submission akan saya random menggunakan source code, dan yang keluar itu akan menang mendapatkan Rp200.000. Kayak gitu. Jadi totalnya ada 1 juta, ada 3 pemenang, yang tercepat, yang terkreatif atau terbagus, dan yang terakhir adalah random. Nah, sekarang untuk syaratnya, syarat yang pertama adalah teman-teman harus menggunakan teknologi atau stack yang sama dengan yang di video tutorial. Jadi untuk front-end-nya teman-teman menggunakan React dan Apollo, untuk back-end-nya teman-teman menggunakan Hasura. Dan untuk authentication-nya teman-teman menggunakan Auth0. Syarat yang kedua, cloud yang dipakai juga harus sama. Jadi menggunakan Netlify untuk deploy front-end dan juga menggunakan Heroku untuk deploy back-end-nya. Yang ketiga adalah aplikasinya harus fungsional ya. URL-nya harus bisa diakses, harus bisa login, harus bisa group chat, harus bisa private message. Syarat yang keempat, yang terakhir adalah teman-teman tinggal like aja konten ini, subscribe ke Pongkoding Channel, dan juga follow IG-nya Pongkoding. Dan udah, itu aja syaratnya. Batas akhir submission adalah tanggal 2 Mei 2021. Nah, nanti saya bakal ngecek semua URL-nya itu di tanggal 3 Mei. Jadi teman-teman update aja terus aplikasinya, walaupun udah submit via DM, tetap aja terus bisa diupdate karena saya bakal ngecek semua apps-nya itu nanti di tanggal 3 Mei. Dan saya akan ngumumin pemenangnya itu tanggal 5 Mei atau sekitar seminggu sebelum Lebaran. Jadi kalau teman-teman menang, ya anggap aja itu bonus untuk THR lah. Kayak gitu, jadi seminggu sebelum Lebaran. Gitu aja untuk mekanisme giveaway-nya. Terus kalau ada pertanyaan tentang mekanisme giveaway ini, ada yang kurang jelas, bisa langsung komen di bawah di video ini. Atau kalau teman-teman ngalamin masalah ketika ngikutin tutorialnya, kodenya error atau lain-lain, bisa langsung komen di video tutorialnya yang udah kemarin saya buat itu. Ada 4 ya teman-teman, langsung komen aja di sana. Nah, sekarang masuk ke section yang tidak penting. Jadi alasan kenapa saya bikin giveaway ini adalah tentunya untuk memberikan motivasi ke teman-teman, untuk memberikan semangat yang lebih ke teman-teman, karena belajar coding itu males ya, ngantuk, dan ya pokoknya males lah. Saya ngalamin sendiri waktu saya masih kuliah, saya benar-benar males, tapi begitu ada kompetisi itu saya sering banget ikut kompetisi, walaupun sering banget kalah gitu, hanya cuman sekali doang menangnya, it's okay gitu.
Karena yang penting ilmunya itu saya dapat gitu, walaupun saya kalah, walaupun terus-terusan kalah, ilmunya tuh saya dapat, dan ilmunya itu berguna banget sampai saya kerja sekarang menjadi software engineer yang kurang lebih sekitar 8 tahun saya menjadi software engineer. Jadi kalaupun nanti teman-teman menang di giveaway ini, anggap aja itu bonus. Kalau kalah, ya it's okay. Ilmunya tetap teman-teman dapat, kayak ilmu tentang React, ilmu tentang GraphQL, Hasura, Auth0, dan lain-lain ya. Itu nanti ilmunya tetap akan berguna banget nanti ketika teman-teman bikin proyek atau ngerjain sesuatu yang pakai React dan GraphQL ya. Itu bakal berguna. Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap ini bisa memberikan motivasi lebih teman-teman untuk ngikutin tutorial untuk belajar React, GraphQL, dan lain-lain. Okay, see you in the next video. Happy coding and goodbye.